تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Pemirsa MTV News dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Biren sebelum pelepasan calon jemaah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Milaniyah, Kadis Syariat Islam Dr. Jufriwan menyampaikan jumlah calon jemaah haji Kabupaten Biren sebanyak 421 calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan rukun Islam kelima. Acara pelepasan jemaah haji berlangsung di Masjid Sultan Jumpa Biren, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Armada rombongan calon jamaah haji dikawal ketat oleh polisi lantas Polres dan dibantu oleh petugas di Subbiren serta petugas kesehatan dengan menggunakan mobil ambulans. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Biren melalui Dinas Syariat Islam dan Kementerian Agama Kabupaten Biren, merasa bangga dan bersyukur dapat ikut serta dalam mempersiapkan para jamaah menjalani ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Reporter MTV News mewawancarai asisten 1 Forkopimda Biren, Mulyadi MM dan Kadis Syariat Islam Dr. Jufri. Untuk pemberangkatan hari ini. Ini yang disampaikan. Ya, Kabupaten Biren memberangkatkan 421 calon jemaah haji. Jadi apa pesan-pesan kepada jemaah calon haji? Pada yang pertama adalah laksanakan fokus untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat menyita fisik, tenaga, bukan saja materinya. Tapi jagalah kesehatan, dan jagalah kekompakan, saling membantu antar sesama jamaah. Karena yang terpenting adalah di sana bagaimana kita bisa membantu yang tua-tua, terutama juga yang ikut pada perjuangan. Izin Pak, sampaikan sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat mengarahkan kepada seluruh jemaah calon haji kiranya dapat menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya dengan catatan menjaga kesehatan, kemudian terus menjaga makanan dengan baik, kemudian menjaga kebersamaan, juga menjaga kawan-kawan kita yang mungkin agak sedikit lemah atau lansia. Marilah kita jaga kebersamaan itu sehingga semua jamaah bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Dan untuk satu lagi, kepada jamaah juga kami sangat... Dikatakan juga bahwa, dalam pelaksanaan kegiatan ini tercantum dalam DPA Dinas Syariat Islam Kabupaten Biren, dengan subsektor kegiatan penyelenggara ibadah haji daerah, acara pelepasan merupakan salah satu tradisi yang kita laksanakan sebagai bentuk dukungan sukacita kepada saudara yang dipanggil hatinya oleh Allah. Semoga segala persiapan yang telah dilakukan dapat memberi manfaat dan kenyaman untuk para calon jemaah haji. Dari 421 jemaah calon haji, terbagi dua kloter, nantinya masing-masing akan dilepas keberangkatannya menuju Asrama Haji Embarkasi Aceh, Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024, sedangkan kloter 2 akan diberangkatkan pada bulan 6 2024. Sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Biren, Dr. Jufliwan, sangat rendah hati dan ingin menyampaikan bahwa persiapan keberangkatan jamaah calon haji semua di hari ini berjalan dengan baik. Sementara itu, Asisten 1, Mulyadi MM menyampaikan pesan dari PJ Bupati Biren, Aulia Sofyan, bahwa setiap jamaah calon haji adalah selalu menjaga kebersamaan dan kekompakan, menjaga kesehatan terutama faktor makanan supaya jamaah calon haji bisa menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Pelepasan jamaah calon haji ini turut dihadiri PJ Bupati Biren, Aulia Sofyan diwakili Asisten 1, Forkopimda, dan Imum Syekh Masjid Agung Sultan Jumpa, serta ratusan tamu undangan lainnya. Dari Biren, Wardi Has melaporkan.